adik-adik, walaupun ibadahnya online, adik-adik harus tertib ya. Bersihkan dirimu dan pakai pakaian rapi. Siapkan Alkitab dan alat tulis, duduk sopan dan tertib. Ikuti ibadah sampai selesai. Aduh, Samuel belum datang lagi. Mana ya Los Samuel nih ya? Telat jangan-jangan nih Los Samuel. Telepon dulu aja deh Los Samuel. Halo Los Samuel. Halo Los Aurel. Udah di mana nih Los? Udah mau mulai lo ibadah kita? Ada acara apa Los? Loh, kan kita mau ibadah sekolah minggu Los. Oh, hari minggu ya nih ya? Iya Los. Aduh, gimana sih Los ini? Ayo oh. Buruan. Oke, siap-siap, meluncur. Oke, tunggu ya. Tunggu, Lose. Oke, siap. Lose. Oke. Eh, Lose Noel. Halo, Lose. Dari mana aja nih, Lose? Wah, udah mau mulai loh, Lose. Iya, iya, iya. Tadi jalanan macet, Lose. Oh, oke deh, Lose. Untung udah nyampe loh, Lose. Udah mau mulai kita, Lose. Iya, kita mulai sekolah minggu yuk hari ini. Yuk. Tapi ada yang harus disiapin dulu. Nah, ini nih Los nih. Yang pertama ada Alkitab. Yang kedua ada alat tulis. Yang ketiga sama catatan. Ya, ada. Adik-adik disiapkan. Terus ada yang keempat lagi Los. Keempat apa ya? Yang biasanya habis firman Tuhan Los, adik-adik kan ada aktivitas tuh. Oh iya, nanti adik-adik siapkan ya. Nah, di rumah. Jangan lupa ya adik-adik ya. Betul sekali. Yuk kita mulai aja yuk sekolah minggu hari ini. Yuk, bentar dulu, Los. Sebelum kita mulai ibadah, hari ini ada yang mau pelayanan dulu, Los, dari adik-adik sekolah minggu GKI Citra Raya. Kita mau nonton video dari anak-anak sekolah minggu. Kita saksikan bersama-sama, Los, Aurel. Iya, Los. Sekarang adik-adik ya. Adik-adik di rumah. Ini dia. Bangun dengan keadaan badan yang sehat.
Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah. Sekarang kami akan mulai ibadah. Engkau yang memberkati. Engkau yang memberkati. Kiranya. Kiranya. Ibadah ini. Ibadah ini. Berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lose, biar makin semangat. Ya Lose. Adik-adik kita suruh berdiri dulu nih. Wah, benar nih. Adik-adik yang masih di rumah, bangkit berdiri semua. Yuk kita berdiri. Dan kakak mamanya, kakaknya, abangnya untuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. Yuk kita berdiri. Kita punya nyanyi apa kan ya Lose? Itu dari pulau dan benua. Kasih tahu nggak sih adik-adik di rumah kan? Tahu dong Lose. Oke, yuk sambil tepuk tangan, biar semangat, bangkit. Bye.
Lase. Lase Aurel? Ya. Ada catatan ibadah. Ya. Ada Alkitab. Oh. Ada alat tulis. Tahu nih mau ngapain. Pasti kita mau dengan kita firman Tuhan kan, Lase? 100 buat Lase Aurel. Ya, bener banget. Adik-adik di rumah, disiapin ya. Nih. Apa aja tuh, Lase? Catatan ibadah. Terus? Alkitab. Nah, itu paling penting ya, Lase ya. Alat tulis. Nah. Menyiapkan ya, kita teman-teman. Hari Lase siapa ya kira-kira ya? Nanti kita langsung tonton aja ya Lase ya. Surprise gitu ya Lase ya. Iya biar penasaran Lase. Oke? Okay? Tapi kita nyanyi dulu. Nyanyi apa Lase? Yang berdua. Oh iya. Apa gerakannya itu Lase? Iya itu ada gerakan. Kita nyanyi sama-sama dikati ya. Di rumah ikutin ya gerakan. Ini gerakan dari Lase Aurel. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, matanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah boleh datang sekolah minggu. Terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan kami juga boleh mengerti isi perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, coba lihat. Coba lihat ya gambar ini. Ini rombongan orang yang banyak banget. Pakai baju yang bagus-bagus. Pakai baju mewah. Mau kemana ya? Mau ngapain? Coba lihat lagi. Mereka bawa hadiah. Pada bawa hadiah. Buat apa ya? Ayo, coba. Adik-adik kira-kira ini ngapain ya? Ayo. Nah, ya, dia udah tahu. Ya, ternyata mereka adalah rombongan orang-orang Majus yang datang dari timur. Mereka mau datang ke Yerusalem. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang orang Majus yang mau menyembah raja yang baru lahir dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Jadi buka ya Alkitabnya ya. Nah, rombongan orang Majus ini waktu itu mendengar ada bayi yang baru lahir. Dan mereka percaya bahwa itu adalah bayi raja. Mereka melihat sinar bintang terang di timur. Nah, waktu itu mereka mengikuti sinar bintang itu. Mereka bersiap-siap, mereka bawa hadiah buat raja. Nah, terus mereka langsung berjalan. Nah, rombongan ini gak tahu. Jalannya lewat mana. Tapi mereka percaya pada bintang terang itu. Sepanjang perjalanan banyak orang juga gak tahu bahwa ada bayi raja yang baru lahir. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak putus asa. Mereka percaya ini tanda. Bintang ini tanda bahwa bayi raja sudah lahir. Nah, sampai di Yerusalem, satu waktu mereka bertemu dengan Raja Herodes. Waktu mereka tanya pada Raja Herodes, mana bayi yang baru lahir?
bukan anaknya Raja Herodes. Lah, terus anaknya siapa ya? Nah, bingung. Raja Herodes juga bingung. Akhirnya, Raja Herodes memanggil ahli kitab, imam kepala, orang-orang bijak. Kumpulkan. Raja Herodes tanya, siapa? Siapa yang dicari? Raja yang perlu lahir ini siapa? Gitu kan ya. Nah, kemudian mereka ingat ada nubuatan Nabi Mika bahwa akan ada seorang raja juru selamat yang lahir di kota Bethlehem. Nah, hal itu akhirnya diketahui ke rombongan orang-orang majus itu. Kemudian orang-orang majus itu akhirnya melanjutkan perjalanan menuju kota Bethlehem. Dengan apa? Tetap dengan petunjuk bintang terang. Akhirnya orang majus itu berhenti di satu rumah, rumah yang sederhana. Kenapa? Oh, ternyata bintangnya berhenti di atas rumah itu. Nah, bintangnya berhenti di atas rumah itu. Orang-orang majus itu berhenti di situ. Kemudian mengetuk pintu rumah itu. Tahu gak yang keluar siapa? Keluarlah Yusuf, Maria, dan seorang anak. Wah, seorang anak ini ternyata Yesus. Langsung orang-orang majus itu langsung berlutut menyembah anak kecil ini. Kemudian mereka mengeluarkan hadiah-hadiah yang mereka bawa dari timur. Nah, hadiah-hadiah itu mahal-mahal, adik-adik. Apa ya? Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Pada zaman itu hadiah yang sangat mahal, hadiah yang sangat berharga. Mereka memberikan buat Yesus, buat raja yang terbaik. Karena mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik gak perlu jauh-jauh jalan seperti orang majus untuk mencari Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di hati kita, sudah ada di hati adik-adik. Terus, adik-adik mau kasih hadiah buat Tuhan Yesus seperti orang majus? Gak perlu lagi yang mahal-mahal adik-adik. Apa coba? Mau tahu? Yuk, kita lihat dulu ya cerita berikut ini. Lah, sebel deh. Aku gak dapat hadiah Natal kali ini. Sedih, udah gitu Natalnya hanya di rumah, online. Anak mama gak boleh kayak gitu dong. Buang sedihnya. Masih bisa merayakan Natal online saja, kamu harus bersyukur. Pima, ada temanku dapat hadiah, dapat bingkisan, seneng banget deh. Oke. Gimana kalau sekarang mama ajak kamu untuk memberi hadiah Natal buat Tuhan Yesus? Mama nih, ada-ada aja. Emang bisa Tuhan Yesus dikasih baju? Ngasihnya gimana coba? Lagian kan selama pandemi ini kita gak dikasih uang jajan. Mama, kita gak punya uang jajan buat beli hadiah. Duh, kamu ini. Gini ya sayang, coba kamu pikirkan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus itu senang. Ayo, apa? Taat sama Tuhan Yesus. Terus? Rajin ke sekolah minggu. Yes. Rajin baca Alkitab. Menjadi teman buat yang sendirian. Mengampuni orang yang bikin kita kesal. Membantu mama dan papa di rumah. Pelan-pelan mamanya kupingnya, aduh. Terus, apa lagi? Banyak banget sih, Ma. Pastinya segala hal yang baik-baik yang menyenangkan orang lain. Nah, banyak banget kan? Semua hal yang baik yang kamu lakukan pastinya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu semua sudah merupakan hadiah buat Tuhan Yesus. Hadiah khusus dari kamu. Ya juga ya, Ma. Betul banget. Nah, yang Tuhan inginkan dari kita adalah persembahan yang hidup. Perubahan hati. Hati yang tidak peduli pada orang lain menjadi peduli. Hati yang tidak peduli pada gereja sekarang melayani Tuhan di gereja. Hati yang mendengki menjadi mengampuni. Hati yang iri seperti kamu ini
menjadi penuh syukur. Ayo bersyukur ya. Mari berikan hadiah istimewa dari kamu buat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sedih seperti kamu. Kamu bisa menjadi teman untuk membuatnya tersenyum. Mama siap. Jangan lupa, hadiah buat Tuhan Yesusnya bukan hanya saat Natal saja, tapi setiap waktu ya, setiap hari. Oke Ma, terima kasih mamaku sayang. Nah, gimana adik-adik? Udah tahu belum apa hadiah yang mau dikasih buat Tuhan Yesus? Ya, jadi Tuhan Yesus tuh gak perlu tidak meminta hadiah yang mahal dari adik-adik. Tapi kepedulian adik-adik kepada orang lain, mengasihi orang lain, ketaatan adik-adik, ya, itu sudah hadiah yang istimewa. Itu sudah hadiah yang berharga buat Tuhan Yesus. Itu adalah persembahan yang paling baik. Persembahan hidup adik-adik. Oke? Adik-adik pasti bisa kasih hadiah buat Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, hadiah buat Tuhan Yesus bukan cuma buat Natal. Setiap hari, setiap waktu, adik-adik bisa kasih hadiah buat Tuhan Yesus. Oke? Nah, ya, kita sudah belajar. Kalau orang majus, kita juga mau seperti orang majus memberikan hadiah buat Yesus. Sekarang kita berdoa. Lipat tangannya tepat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kami mengenai hadiah istimewa untuk Tuhan. Dari kami, itu adalah persembahan hidup kami. Biarlah kami mau taat, biarlah kami mau peduli, biarlah kami mau mengasihi orang lain. Karena dengan berbagi dengan orang lain, itu juga sudah merupakan hadiah buat Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita. Nah, adik-adik buka dari Roma 12 ayat 1b. Yo, sudah? Langsung bacakan ya. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Masa ulang ya. Yuk baca sama-sama. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Loser Rosminda. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Loser Dewi. Bagaimana orang majus mencari bayi Yesus yang baru lahir. Nah, hari ini kita akan membuat hadiah untuk Tuhan Yesus. Hadiahnya seperti ini. Nah, cara membuat dan bahan-bahannya, saya akan bacakannya. Bahan-bahannya, saya punya karton buffalo. Kalau adik-adik tidak mempunyai karton atau kertas buffalo seperti ini, adik-adik bisa pakai kertas apa saja yang ada di rumah. Boleh kertas origami, boleh kertas HVS atau apa aja boleh ya. Kemudian ada pita. Pita seperti ini. Kalau tidak ada pita, pakai kertas lain juga boleh ya. Kemudian ada selotip. Ada pemborong kertas. Ada gunting. Ada penggaris. Ada spidol penggaris. Ya. Dan cara membuatnya, adik-adik membuat potongan seperti ini. Ya, ini
Loser bikin ukurannya 12x12. Ya, tapi kalau adik-adik mau bikin lebih kecil atau lebih besar boleh, ya. Oke. Nah, potongan ini kalian bikin sebanyak 5 lembar. Ya. Jadi bentuknya seperti ini, bikin 5 lembar. Kemudian adik-adik melipat kertas ini jadi dua. Kemudian garis ya, membentuk segitiga. Garis seperti ini. Kemudian adik-adik gunting. Guntingnya bukan gunting garisnya ya, tapi dikasih lebih sedikit ya. Seperti ini guntingnya. Nah, adik-adik mengguntingnya seperti ini. Kemudian adik-adik lipat sesuai dengan garisnya. Ini dibikin sebanyak 4 lembar. Ya. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah dibikin, ini jangan lupa adik-adik bolongi pakai pembolong kertas, ya. Nah, dibolongi seperti ini ya. Sudah jadi 4 bagian seperti ini. Yang satunya tetap kotak biasa seperti ini. Nah, kemudian di sini adik-adik bisa menulis ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita dari mana? Dari Roma 12 ayat 1b. Tuliskan di sini ya. Ini adik-adik ayat hafalan kita Roma 12:1. Nah, untuk di yang bentuk segitiga, adik-adik bisa menuliskan hadiah untuk Tuhan Yesus. Hadiahnya apa? Seperti cerita tadi, ya, misalnya mau memaafkan teman yang berbuat salah. Terus apalagi hadiahnya untuk Tuhan? Taat kepada orang tua. Lagi menjadi teman bagi mereka yang sendirian. Terus apa lagi? Rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Nah, itu hadiah yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan membentuk hadiah-hadiah ini seperti ini, ya. Nah, jadi seperti kado untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan sambungkan. Nah, seperti ini ya. Jadi pasang seperti ini, nanti disambung pakai selotip ya. Untuk sisi sebelah kiri, kanan, dan bawah juga sama. Sambung ya, pakai seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini dilipat supaya nanti kardonya bisa berbentuk segitiga. Nah, untuk sekarang, nah, jadinya seperti ini.
lebih cantik, kita kasih pita-pita. Loser punya pita. Warna kuningnya. Adik-adik cukup masukkan. Dalam lubangnya. Seperti ini ya adik-adik, sudah tersambung. Sekarang kita ikat pitanya. Ini hadiah buat Tuhan Yesus. Jadi boleh tambah tulisan ya di sini ya. Sudah jadi kado untuk Tuhan Yesus. Nah, ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak meminta hadiah berupa barang-barang bagi adik-adik. Yang Tuhan minta adalah diri adik-adik. Hati adik-adik yang mau melayani Tuhan, taat kepada orang tua, mau melayani di sekolah minggu, dan mau menjadi teman-teman bagi mereka yang sedih. Selamat beraktivitas. Wow, udah mau selesai nih pada kita rasa orang. Kita udah ngapain aja sih, Loso? Puji Tuhan sudah. Ya, terus? Terus mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul. Aktivitas. Nah, tapi sekarang kita udah selesai Loso ibadahnya. Tadi ceritanya apa ya Loso ya? Ingat dong. Apa Loso ceritanya? Pokoknya aplikasinya tuh ya, adik-adik jangan lupa untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Wah, benar itu Loso ya. Itu kita harus jadi berkat. Adik-adik di rumah, meskipun ibadah kita online, tetap harus ya, ibadah itu Loso ya. Iya, harus ibadah Loso. Nah, Loso, ini kan udah akhir. Sebelum kita doa, biasanya kita nyanyi lagi tuh. Tapi ingat gak Loso, kita ada yoyer. Oh iya, yoyer ganti sabut itu Loso. Itu ada sabutnya loh Loso. Oh betul. Kita nyanyikan itu saja gimana? Oke. Okay. Kita pada ibadah minggu hari ini. Yuk, adik-adik begitu lagi ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, nanti kita tirukan bersama ya, Loser doanya ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan boleh. Tuhan boleh. Sertai. Sertai. Ibadah kami. Ibadah kami. Dari awal. Dari awal. Sampai selesai. Sampai selesai. Sekarang. Sekarang. Kami akan. Kami akan. Melakukan. Melakukan. Aktivitas kami. Aktivitas kami. Selanjutnya. Selanjutnya. Kiranya Tuhan. Kiranya Tuhan. Menjagai kami. Menjagai kami. Menyertai kami. Menyertai kami. Dan memberikan kami kesehatan. Dan memberikan kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Di bulan apa nih? Sekarang nih?
Dan ini enggak, ini bulan apa sekarang? Desember, Losa. Desember itu hari apa? Pahlawan bukan? Bukan dong, Losa. Gimana sih, Losa ini? Minggu lalu kita baru ngerayain, Losa. Hari Natal. Ya, bener banget. Oke, kita ucapkan yuk, Losa. Losa ini, kali-kali di rumah ya. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.